Oh,
Jepang, Banyumas, Purbalingga. Memang luar biasa ini bentuk kolaborasi kita. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang sama-sama kita hormati Pak dalang-dalang kita yang terhormat Pak Suratman, Pak Iskandar Manunggal. Biasanya yang, tidak disebut ya dia. Ya, ibu siapa nih Bu? Ya Pak. Namanya siapa Pak? Gus. Oh Ibu Roro, ya khususnya Ibu Roro MC kita yang luar biasa ini. Iya, udah tidak asing lagi, udah belenger Pak orang-orangnya ya. Buka saya. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi Sanggar Seni Kuda Kepang dari Banyumas Purbalingga ini yang luar biasa. Inilah di tanah Melayu kita ini akan selalu ya bersama berkolaborasi, bersama-sama kita membangun Kota Tanjung Pinang ini melalui budaya yang luar biasa di Kota Tanjung Pinang ini, budaya nasional kita. Siap. Jadi selalu, dan sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang sangat-sangat mengapresiasi ya, dan tadi dapat bisikan ya, saran dari Pak Iskandar supaya ada kolaborasi di Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Mungkin sekitar ini lebih Pak ya, ada 40 atau 30-an, 50-an, luar biasa. Sekali lagi dalam rangka usia yang sudah sangat mapan ini akan lebih maju lagi ke depannya. Dan mohon semua kita warga masyarakat khususnya dari Banyumas, dari Pulau Jawa khususnya yang hadir di sini yang luar biasa, bumi dipijak situlah langit dijunjung. Yeah. Dan alhamdulillah kebetulan dipijak di tanah Melayu. Dan amin. Bunda tanah Melayu ini selalu menerima semuanya. Jadi kita jaga terus kondusivitas di Kota Tanjung nanti. Siap. Nah, kita boleh pilihan berbeda tapi kita tetap satu. Betul. Jangan gara-gara apa salah satu pilihan kita tidak disenangi yang lain, kita justru terjadi apa namanya ya tidak kondusif itu, saling tidak tegur dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah Kota Tanjung Pinang sampai saat ini masih kondusif. Amin. Dengan adanya kebersamaan kita pastinya, dengan adanya kebersamaan insya Allah apapun kita lakukan untuk membangun Kota Tanjung Pinang ke depan insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akan terus kita dukung ya, kita berikan apresiasi dan mungkin kalau memungkinkan kita bantu dari APBD juga. Amin. Tepuk tangannya ya untuk Bapak kita. Iya, dari Dinas ya, Kebudayaan Pariwisata ya, Kota Tanjung Pinang. Teruslah. Kita tunggu Pak amplopnya. Terus apa? Berkreativitas yang tinggi, teruslah berkarya, insya Allah akan sama-sama kita dapatkan keberhasilan atau prestasi yang lebih baik. Amin. Ya. Insya Allah demikian ya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ya dalam melestarikan seni budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang dari semua etnis ya, kita sama-sama lah melestarikan kebudayaan kita khususnya kebudayaan dari seni Kuda Purbalingga. Ya, Sanggar Seni Kuda Kepang ini. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi kita semua dalam membangun Kota Tanjung Pinang. Ya, dengan kebersamaan insya Allah kita akan terus maju dan Kota Tanjung Pinang terus akan sejahtera untuk siap masyarakatnya semua. Mungkin demikian, saya akhiri dengan billahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesepuh kita juga lupa mau dipoto. Ya, monggo. Cemeti nih. Ini tumbang nanti, betul? Iya, agak sana nak. Nah, sini nak, sana. Ini yang Bapak cemeti.